Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga masyarakat Kota Manado, saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi sudah memilih Partai PKS khususnya ada di Dapil Pemimpin Bunaken dan Bunaken Kepulauan. Partai PKS meraih suara yang sangat signifikan 5.020. Itu merupakan angka yang luar biasa bagi kami di Partai PKS. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih yang sudah memilih Partai PKS, terutama saya dengan perolehan suara pribadi 2.376. Insya Allah mudah-mudahan apa yang sudah diamanahkan kepada kami, kami akan jaga selama 5 tahun ke depan, dan mohon doanya ingatkan kami dalam proses perjalanan politik ini. Mudah-mudahan kami bisa memaksimalkan kerja-kerja di DPR ke depan. Untuk mengawali bulan yang penuh dengan rahmat ini, saya memohon maaf bila mana dalam proses politik selama kampanye sampai dengan pemilihan saya terpilih sebagai anggota DPR Kota Manado periode 2024-2029 ada salah, ada hilaf saya atas nama pribadi, tim pemenang. Mohon maaf, beribu maaf. Di bulan yang penuh dengan rahmat ini, saya mengucapkan marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safari Ramadan yang dilaksanakan di Masjid Al-Ikhwan Sospol menjadi pusat perhatian umat muslim di Kecamatan Tuminting. Safari Ramadan ini mendapat apresiasi dari masyarakat Sospol Kelurahan Mahau yaitu Rahman Kodu. Rahman mengatakan bahwa kegiatan ini sangat baik sekali, dan bersyukur kedatangan orang nomor satu di Kota Manado dalam hal ini Bapak Wali Kota Manado Andrei Amo didampingi jajarannya, dan ini patut kita syukuri, karena tidak semua masjid yang dikunjungi Wali Kota Manado. Dan saya sangat berterima kasih kepada Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota Manado dan rombongan yang sudah datang berkunjung di Jamaah Masjid Al-Ikhwan Sospol Kelurahan Mahau. Ini merupakan momen yang sangat baik bagi kami. Dan perlu diketahui bahwa Rahman Kodu ini adalah caleg terpilih sebagai anggota DPRD Kota Manado periode tahun 2024 sampai tahun 2029 dari Partai PKS dengan suara yang sangat signifikan. Dan Rahman Kodu ini adalah salah satu warga yang dihormati di Kelurahan Mahau Kecamatan Tuminting, Kota Manado. Terlihat jelas Rahman Kodu duduk bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat Tuminting saat menghadiri acara Safari Ramadan yang dihadiri pemerintah Kota Manado. Seperti apa penjelasannya berikut wawancaranya. Tanggapan ketua terkait Safari Ramadan yang diadakan Manado. Terima kasih. Ini pada prinsipnya kami warga Kelurahan Mahau, khususnya Jamaah Masjid Al-Ikhwan, sangat bersyukur kedatangan orang nomor satu di Kota Manado, dan ini patut kita syukuri karena tidak semua wilayah itu dikunjungi oleh wali, ya. Jadi saya selaku warga masyarakat khususnya yang ada di Jamaah Masjid Al-Ikhwan mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota dan rombongan, karena ini merupakan momen yang sangat baik bagi kami, dan pada prinsipnya kami menerima dengan baik kedatangan dari Pak Wali Kota dan rombongan. Chandra Mateos melaporkan dari Kota Manado, Sulawesi Utara.